tidak akan bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Kembali di channel Jul Indo Auto. Ini saya coba buat konten sedikit tentang apa namanya, mencoba mengamankan mobil saat parkir di luar. Jadi kebetulan ada yang bertanya, "Bang, saya mau tanya," katanya. "Saya sering parkir mobil di luar. Jadi biar aman sedikit, saya mau pakai switch pengaman ataupun saklar pengaman. Kira-kira jalur mana yang bisa saya putuskan?" Nah, banyak yang dilakukan oleh teman-teman mekanik itu untuk membuat switch pengaman tersebut. Jalur yang diputuskan itu biasanya itu jalur pompa, dan juga apa namanya, ada juga jalur power supply tegangan ke ECU, ada, cuma lebih aman jalur pompa, lebih aman ya. Nah, di sini kalau jalur pompa berarti kalau misalkan yang punya kendaraan, berarti prosesnya harus mencari kabel yang untuk pompa ya. Cuma di sini saya tawarkan lain ya, untuk aman sementara gitulah ya. Jadi intinya ketika itu kita cabut, mobil tidak akan bisa di starter, tidak akan bisa di starter dan tidak akan bisa hidup. Di starter bisa, tetapi tidak akan bisa hidup. Yang kita putuskan apa? Yang kita putuskan tegangan ke ECU. Nah, ini kebetulan teman yang nanya, dia punya Innova tahun 2005 katanya ya. Tahun 2005 ini Innova dia. Jadi bagaimana caranya untuk membuat saklar pengaman? Nah, lebih kurang yang tadi saya sampaikan. Namun yang saya tawarkan ini, kita cabut fuse aja, cabut sekring aja. Sekring apa yang dicabut? Sekring EV. Jadi begitu kita parkir di luar, cabut aja sekring EV. Kalau di Innova itu sekring EV nya itu ada di box fuse depan ya, 25 ampere. Nah, itu dia kita cabut aja fuse itu, otomatis mesin tidak akan bisa dihidupkan ya. Ya Arjan, gini, misalkan yang mengambil mobil kita pun ketika di starter sekali dua kali nggak hidup, ya dia kan tidak akan paksakan untuk dihidupkan, nggak mungkin dia memperbaiki. Ya pasti ditinggalin kan, itu hitungannya itu. Kecuali memang dia apa namanya, memang udah punya skill ke situ, udah dia coba mengarahkan mencari kerusakan ya. Kalau dapat cepat, otomatis bisa lambatnya itu, akhirnya ditinggalkan mobilnya kalau sempat ya, mudah-mudahan jangan. Nah, mana fuse-nya? Ini contoh aja di Avanza ya, kebetulan unitnya ada Avanza. Saya contohkan aja ini, Ini kalau fuse EV ini kita cabut, nah ini kita cabut misalkan, ini otomatis tidak akan bisa di starter. Tidak akan bisa di starter, tidak akan hidup. Nah, coba saya starterkan ya. Saya starterkan. Nah, kan tidak akan bisa hidup. Nah, ini kita cabut. Kenapa? Karena tegangannya sudah kita putuskan ke ECU. Nah, coba kita pasang lagi ya. Coba kita pasang lagi. Nah, kan bisa hidup kan? Nah, itu dia. Itu dia yang mudah aja. Jadi nggak usah pakai switch apa namanya, saklar pengaman, yang mudah aja, murah meriah. Apakah aman dicabut seperti itu? Aman, nggak ada masalah kok. Cuma apa namanya, kalau misalkan pingin, ya udahlah, nanti saya di rangkaian pompa aja saya putuskan, saya pakai saklar pengaman, ya udah nggak apa-apa. Oke, itu saran aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.